datang juga ya? Belum deh kayaknya. Terus? Terus gimana dong nanti? Gini aja deh Angel. Nanti lu ngumpet di sebelah sana ya. Dan kalau misalnya Adriana udah nyampe, nanti gue bakal kasih kode lu masuk ke sini. Ya kodenya mungkin pegang telinga atau apa ya. Oke. Okay. Kalau seandainya lo emang mau total ngejanya Adriana, kenapa nggak lo ajak aja teman-teman lo biar rame, kan? Oh iya ya. Oh iya, bentar. Siapa sih ini? Tadi asik-asik main juga. Wih, my brother. Halo. Ya boy. Ian, hari ini lu bisa datang ke kapal resto nggak? Kalau bisa ajak Haikal juga sama anak-anak warrior lain. Ada apaan emang? Gini Ian, pokoknya hari ini kita bakal makan enak-enak. Soalnya gue mau ngerjain Adriana. Bener nih. Asik. Oke tuh oke. Eh, men. Tapi jangan ngajak si Alex ya. Gue masih bete sama dia gara-gara dia ninggalin gue tuh kemarin. Lo tau gue dikeroyok pakai ninggalin. Ya udah terserah lo. Oke deh, gue rapi-rapi dulu. Oke? Oke. Ya udah, gue kesana ya. Ya udah. Boy, ya ampun Boy, maaf ya kamu udah lama ya nunggu aku ya Boy ya. Boy, aku seneng banget, Boy. Akhirnya kita bisa dinner bareng lagi kayak gini. Aku tuh bener-bener seneng banget, Boy. Aku udah lama nungguin momen-momen seperti ini. Boy, kamu jangan main hoki terus dong. Karena aku lagi ngomong sama kamu. Boy, aku juga tahu deh. Aku tahu kamu pasti bakalan seneng banget sama seperti aku. Pasti kamu udah nunggu lama kan momen seperti ini, Boy. Aku tau kamu seneng banget, Boy. Boy, kamu gak perlu khawatir. Aku janji, masa depan kita jauh lebih bagus daripada masa lalu kita. Percaya sama Om. Adriana, lu jangan kegeeran deh. Gue ketemu sama lu bukan karena gue kangen sama lu. Tapi karena nyokap gue yang suruh. Tapi kamu kan juga kangen. Boy? Hai! Hai! Kamu sama siapa? Oh iya, kenalin. Ini tante gue. Boy, kamu mah suka bercanda, ih. Oh iya, kenalin ini. Ini Angel. Tante, kenalin ya. Angel. Adriana. Pacarnya Boy, bukan tantenya. Oke. Okay. Boy ini emang suka ngelucu. Kamu mah ngelucu mulu sih, sayang. Oh ya? Iya, kenapa? Pacarnya. Ya, Boy itu emang suka bercanda. Boy itu kadang manggil aku tante, kadang pacarnya, terus kadang kakaknya, kadang adiknya, bahkan kadang-kadang istrinya. Boy, kamu mah suka bercanda, ih Boy kamu. Kamu sendiri di sini? Iya. Ya udah kalau gitu gabung aja, enggak apa-apa kok. Gabung? Aduh, Boy. Ngapain malah ngajak dia kapung sih, Boy? Gak apa-apa. Makasih banyak ya, kebetulan banget. Soalnya kan tadi gue janjian sama temen gue. Cuma di cancel, dia gak bisa ketemuan. Gue gabung gak apa-apa? Gak apa-apa, ayo duduk. Angel, oke. Ternyata kamu cewek berani-berani juga ya. Sendirian jalan malam kayak gini, emang gak takut? Gak sendirian kok. Tadi anterin sama teman naik motor, brum-brum. Oh, naik motor? Emangnya kamu gak takut muka kamu kena debu gitu? Aku pakai helm, kenapa harus takut? Yaudah. Kita lagi dinner loh berdua. Kamu mau makan apa? Bentar ya, mana ya mbaknya ya, menu. Kamu gak nanyain aku mau makan apa, Boy? Tante. Kan tante tuan rumah di sini, masa harus ditawarin juga? Ih, kamu bisa aja bercandanya sih, Boy. Ini kamu benar-benar smart banget, Boy. Bisa aja bercandanya tante lah. Maaf ya, tante ya. Saya nggak suka dipuji.
Oke, Tante Mola. Mau pesan mana? Mbak, saya mau ini deh. Ice coklat. Kamu kelamaan. Aduh, kan aku lagi lihat. Bentar ya, Tante. Sorry, pacarnya Boy. Oh, iya, Tante. Mau ice coklat. Alhamdulillah, bisa perbaikan gizi. Itu bukan perbaikan gizi, penumpukan gizi. Rambut kurus. Ini benar-benar sial. Ngedit macam apa ini? Makan, makan. Boy, gua nambah lagi ya, kurang satu lagi aja. Astaga! Ampun! Kalau soal nambah, tanya ke ini nih. Dia yang terakhir soalnya. Gitu. Teh, satu lagi ya. Udah kayak burung cara manggilnya. Perut lu perut karet ya? Ya udah deh, boleh karena gue kasihan aja sama lu. Yang penting nambah. Yoi, udah pesen dong. Boy. Kayak gue mau ke toilet sebentar deh, ya. Nggak kabur kan? Buat apa aku kabur dari pacar aku sendiri? Sana. Ambo curiga sana sama cewek tadi sana. Gimana kalau Ambo susul saja? Gimana? Bener-bener, lu susul aja. Boleh. Siap, tunggu ya. Cepetan, sono. Cepet. Kita ke Paleo. Boy, sabar Adriana, sabar. Adriana? Halo Adriana, gimana kamu, happy? Happy? Happy gimananya Tante Marissa yang cantik? Sementara Boy bawa teman-temannya datang sini, aku pikir dinernya berduaan aja. Masa sih? Ya iya Tante, buat apa Adriana bohong sama Tante? Memang Boy bawa teman-temannya malahan segambreng dan teman-temannya rakus-rakus banget Tante. Makannya banyak banget Tante. Aduh Adriana, aduh Tante minta maaf ya. Tante nggak tahu bakal kayak gitu kejadiannya. Aduh, gimana ya? Ah, ya udah, kamu nggak usah khawatir. Nanti Tante marahin si Boy, ya? Tante sebelumnya Adriana minta maaf sama Tante, bukannya Adriana pengen ngadu sama Tante. Tapi sebenarnya untuk traktir Boy itu nggak masalah, apalagi se-RT, se-RW pun nggak masalah Tante. Cuman masalahnya yang Adriana tahu kan Adriana cuma dinner berduaan aja sama Boy gitu loh Tante. Kamu benar, Adriana. Tante juga maunya kayak begitu. Aduh, ya udah. Gini aja. Nanti Tante marahin Boy ya. Ya udah Tante. Maaf ya Tante, Adriana jadi ngomong kayak gini. Kayaknya Adriana harus balik ke Boy deh Tante. Tunggu Adriana. Kamu jangan marahan sama si Boy ya. Biar Tante aja yang marahin si Boy. Tante yakin kok, kamu gak cuman cantik, pintar, jujur, kamu juga orang yang sabar, ya kan? Jadi yang sabar ya cantik. Oke, bye Tante. Si Boy tuh gimana sih? Kok ngajak teman-temannya? Oh, mande. Cewek rancak kok, mau kemana kamu? Ini pasti SMP, selesai makan, pulang. Tidak bisa, nanti yang bayar makanan kita tadi siapa? Wancos, jarang gue mau cari angin. Cari angin? Kayaknya gak ada angin tuh.
Pokoknya ya, istilah orang Padang itu bilang, bakato, pergi basamo, pulang pun basamo. Itu baru. Apaan tuh? Ya udahlah, gak penting apa-apaan tuh. Yang penting, yuk balik lagi. Ya Allah, Boy meliharaan apaan sih? Aman dong. Eh, ngapain? Bake, kenalin. Namanya saya Otang, orang tampan dan ganteng. Masih single, siap antar jemput. Bilang saja Otang, Otang, Otang. Pasti Otang langsung datang. Hei, nyong, ale paling sedih. Ona, kenalkan. Beta Baon. Nyong Gaga asal Ambon, sedap. Mbak Bill, Mbak. Mbak Bill. Nih mau, ada yang mau? Ininya aja ya. Kok lama banget sih, Mbak? Cepetan dong. Sorry, berapa? 2 juta. 2 juta? Iya. Sini. Tunggu dulu, mau nambah dulu sekali lagi, masih kurang. Kasih. Ya udah bayar, gak bisa nambah lagi dong. Boy, aku mau pulang ya. Kok udah mau pulang? Ini belum pada selesai makan loh. Boy, sebenarnya aku cuma mau kita dinner berduaan. Ya, perjanjian juga seperti itu, Boy. Oh, berdua. Soalnya nyokap gue tuh kasih tahu kalau cuman dinner doang, bukan berdua. Makanya gue ajak teman-teman gue kesini, soalnya mereka juga lapar. Kamu terlalu baik, sayang. Kamu jadi orang terlalu baik. Aku pulang. Hati-hati ya. Sorry, gue mau keluar. Permisi. Anterin kali ya. Sampai jumpa. Eh,